Halo sahabat, selamat jumpa kembali. Ya, hari ini saya kembali akan ke rumah sakit ya untuk melakukan tes PCR kembali setelah seminggu yang lalu hasil PCR saya masih positif ya, di angka sekitar 35. Jadi udah 2 minggu ini 2 kali PCR itu angka CT-nya masih sekitar 35-36 ya. Dan hari ini saya udah memasuki sekitar hari ke-25 ya, sejak tanggal 6 Juni saya mulai dapat kabar, dapat status positif berdasarkan hasil tes antigen yang waktu itu. Ya, saya memang sengaja tiap minggu melakukan tes untuk melakukan melihat perkembangan. Di pertama kali antigen tanggal 6, kemudian PCR tanggal 12 waktu itu di angka 21 ya, 21-23, kemudian tes lagi di tanggal 19 ya, dan kemudian hasilnya udah sekitar 35-36. Dan kemudian terakhir minggu lalu tanggal 24 ya, di angka juga di angka 35. Nah, mudah-mudahan hari ini hasil yang terbaik ya. Dan selama masa lebih 3 minggu ini, karena saya memang masih statusnya positif ya, saya masih terus melakukan isolasi di rumah. Masih masih tetap melaksanakan isolasi mandiri ya. Saya masih menempati ruang yang terpisah di belakang, kemudian interaksi juga masih terus dijaga ya dengan anggota keluarga. Oke, sahabat, saya sudah sampai di rumah sakit. Saya akan melakukan PCR dulu. Oke, sahabat, saya baru saja selesai melakukan PCR ya. Agak lama tadi menunggunya, karena pengambilan sampelnya hanya sebentar saja, nggak sampai 5 menit. Ya, jadi ini pengalaman saya ya.
Memang di kalau yang saya alami gejala yang dirasa cukup mengganggu itu memang di 1 minggu pertama. Kemudian di dan saat itu saya tes PCR CT saya sangat rendah sekali ya. Ya dibilang rendah ya. Sekitar 21. Nah, kemudian masuk minggu kedua ya artinya setiap gejala kemudian saya tangani ya setiap ada keluhan dengan obat-obat yang sekiranya terkait di samping juga madu, vitamin, air putih hangat gitu ya. Nah, kemudian di minggu kedua mulai berangsur gejala itu berkurang. Nah, memang kalau menurut beberapa sumber itu memang katanya COVID itu lagi kuat-kuatnya gitu virus itu di hari pertama gejala sampai dengan 1 minggu. Ya kalau saya coba lihat di pengalaman saya tadi ya seperti itu. Nah, kemudian ketika kita bisa bertahan dan kemudian kondisi kita terus membaik, maka kondisi sebaliknya virus makin melemah gitu ya. Sehingga 10 hari setelah itu virus akan terus melemah. Makanya kenapa ada estimasi 14 hari ya namanya isolasi mandiri. Mungkin pendekatannya seperti itu. Nah, kemudian seorang dokter juga mengatakan bahwa setelah 10 hari dan tanpa gejala itu kalaupun kita masih positif gitu, katanya sudah tidak berpotensi untuk menular gitu. Karena kalau untuk beraktivitas sudah boleh gitu ya. Ya, tapi memang itu kan mungkin kasuistis ya. Kalau saya sih tetap mengambil safety-nya saja, mengambil amannya saja. Meskipun di 2 minggu sejak gejala dan divonis positif gitu, sudah tidak ada keluhan yang berarti, tapi tetap saya melakukan terus melakukan isolasi ya di rumah itu. Sekarang udah lebih 3 minggu gitu ya, tetap walaupun sudah merasa tidak ada gejala sama sekali ya, hanya sedikit batuk ringan yang saya kira tidak terlalu berat. Tetap saya melakukan isolasi. Saya pikir menjaga itu lebih baik daripada menyesal di kemudian hari. Itu masih bisa dilakukan. Artinya dari tempat kerja pun saya masih dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah. Dan karena sudah merasa pulih, saya sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kantor dari rumah. Kalau di 2 minggu pertama memang saya sengaja tidak melibatkan diri dalam pekerjaan kantor. Nah, sekarang sudah mulai saya melibatkan diri. Ya di samping juga berjaga-jaga ya, sekarang kan lagi heboh ya, banyak varian-varian baru itu yang saya juga mengantisipasi jangan sampai memang kondisi virus ini juga sedikit beda gitu. Sehingga saya di rumah masih tetap melakukan isolasi mandiri untuk tempat saya memilih tempat sendiri, kemudian interaksi dengan anggota keluarga itu dijaga. Kalaupun saya harus melewati ke tempat yang biasa digunakan oleh anggota keluarga yang lain, tetap menggunakan masker dan menghindari memegang benda-benda lain. Kalaupun saya menggunakan benda dan kemudian dikembalikan gitu untuk dicuci dan lain sebagainya, lalu saya
disemprot dengan hand sanitizer dan dipastikan benda itu langsung masuk ke tempat cucian. Ya itu aja sahabat cerita saya pagi ini. Mohon doanya semoga bisa cepat pulih, dapat hasil yang baik hari ini, dan tentu doa untuk kita semua sehat-sehat selalu, dan semoga pandemi ini bisa teratasi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. We'll be right back.